Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kyai Haji Dadang Saipudin berkunjung ke Masjid Al-Amin yang bernaung di bawah pimpinan cabang atau PCLDI Nagrag. MUI menilai kunjungan tersebut sebagai langkah menjalin sinergi dan kolaborasi. Menanggapi isu negatif mengenai LDI, Kyai Haji Dadang menegaskan bahwa kabar itu ada dua macam, yakni kabar benar dan kabar bohong. Jadi dari LDI Kabupaten itu sering datang ke kantor kami di Islamic Center Cisaat, itu barangkali menandakan adanya keterbukaan tukar informasi ya, dari apa yang terjadi di lapangan. Ah itu kan di kita biasa begitu ya, gitu. Jadi tidak boleh terpengaruh oleh itu, tapi kita akan fahkum bidzawahir, tegakkan hukum dengan temuan yang jelas yang ada gitu. Sementara itu, Ketua PCLDI Nagrag, Didi Yuda, mengapresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan, tausiah Kyai Haji Dadang Saipudin dapat memperkuat keimanan warga LDI, sekaligus mempererat tali persaudaraan. Dengan adanya arahan dari pengurus MUI, kita akan sejalan. Artinya tidak akan ya kita berbeda ya mungkin pikiran atau mungkin kita keluar jalur, tidak. Insyaallah mudah-mudahan ini menambah tali silaturahim di antara ormas Islam khususnya LDI dengan MUI, demikian. Ia menegaskan, selama ini hubungan MUI dan LDI cukup harmonis. Pihaknya kerap berkoordinasi dan berharap hubungan yang sudah terjalin dengan baik tersebut bisa terus ditingkatkan.